Publik tanah air kembali dihebohkan dengan sebuah unggahan yang memperlihatkan Boy William sedang sembahyang layaknya orang Muslim. Lantas benarkah Boy William sudah menjadi mualaf demi memperjuangkan kisah asmaranya dengan pedangdut Ayu Ting Ting? Kedekatan Boy William dengan Ayu Ting Ting saat ini tengah menjadi sorotan publik. Bahkan beberapa waktu yang lalu, beredar rumor bila Boy William siap menjadi mualaf demi menikahi Ayu Ting Ting. Rumor tersebut disiarkan oleh kanal YouTube Kabar Selebritis yang diunggah pada Jumat, tanggal 7 April tahun 2023. Lantas benarkah kabar Boy William segera menjadi mualaf demi pedangdut Ayu Ting Ting? Baik Ayu ataupun Boy William, keduanya memang kerap dijodohkan untuk bersama ke jenjang yang lebih serius. Namun ternyata hal ini tak mudah, lantaran keduanya memiliki kepercayaan yang berbeda. Menurut Ayu, permasalahan ini tidak bisa ditolerir. Ia menginginkan pengganti sosok Angie untuk Bilqis adalah orang yang seiman. Hingga pada suatu kesempatan, Boy William mengungkapkan jika ia ingin menjadi mualaf. "Kalau gue mualaf lo mau nggak?" tanya Boy pada Ayu Ting Ting. Rupanya pernyataan ini sangat surprise bagi Ayu. Tidak lama berpikir, Ayu langsung mengiyakan jika memang ini adalah rencana Boy William sendiri.